Hi guys, welcome back to my another vlog. Okay guys, untuk video kali ni aku just nak share sikit lah experience aku skill dengan gadget mana lebih penting. Ini pendapat aku lah. Aku tak adalah tak setuju sangat if korang nak pergi ke skill saja and the gadget kemudian, ataupun korang nak pilih gadget dulu and then pergi ke skill kemudian. Dua-dua better je mana-mana. And then sekarang ni pun, as long as you guys know lah, phone pun dah bagus. And then apa gadget yang ada kat tangan korang sekarang ni, semua boleh tangkap gambar and then semua boleh buat rekod video. Sebab dunia sekarang memang teknologi yang ke arah media. Company-company telefon ni, sama ada Samsung ke Apple ke semua, diorang ni memang ke arah features yang the best quality untuk gambar, the best quality untuk video. Okay, so tak kisahlah korang pakai telefon Oppo ke apa ke sekalipun, korang dah ada satu gadget yang boleh untuk create korang punya skill ataupun korang punya creativity dalam presenting korang punya artwork. Buat apa yang korang minat. Jangan stuck in the middle. Contohlah korang stuck kat tengah jalan and then korang yang cepat give up. Sebab fotografi ataupun videografi itu adalah satu learning process yang berpanjangan and then korang tak akan habis. As you can see lah kan, semua orang ada style masing-masing. Korang pun akan ada minat this photographer ataupun korang akan minat this videographer. Dalam masa minat tu, korang learning lah sikit. Jangan mengharapkan kamera mahal tapi belajar tak nak macam tu. Sama ada korang nak belajar pun sekarang sangat mudah lah. Banyak sangat website-website yang boleh korang join kalau korang ada duit. Kalau korang tak ada duit, korang boleh je buka YouTube, korang boleh belajar. Cuma bila proses dalam belajar melalui YouTube ni, korang kena banyak research sikit lah. Learning process dia tu mungkin orang panggil ambil jalan jauh sikit. Kalau korang belajar direct kepada one of guru ke ataupun someone yang korang suka cara dia punya style, mungkin cepat sikit lah korang punya ilmu tu sampai. Untuk skill dengan gadget, sebenarnya pada aku dua-dua saling memerlukan. Ini apa yang aku rasa lah kan. Sebabnya masa aku tahun 2012 macam tu, aku pun tak ada pun kamera mahal. And then kamera first aku pun kamera daripada aku punya abang. Okay, itu pun aku pinjam dengan dia. Sampai sekarang lagi kamera tu ada dengan dia. And then aku dah bagi dah kat dia sebab aku dah make money banyak kan. So aku dah ada kamera sendiri, aku dah beli kamera full frame, aku dah beli macam-macam dah. Apa yang membuatkan aku nak upgrade ataupun suka nak tukar body ke, nak tukar lens ke, sebab kita deal dengan klien and then korang nak output yang mudah dan cepat dan terbaik terus. Okay, korang tak ada masa nak buat more editing lagi untuk satu-satu gambar ataupun video. So kalau korang boleh, kalau korang nak efek macam tu, biar terus korang dapat efek yang macam tu daripada raw footage lagi ataupun raw punya gambar macam tu. So bila masuk post-processing tu, kita tak perlu banyak lah untuk buat post-processing. Maksudnya post-processing ni editing lah, editing macam tu. So kita jimat masa kat situ. Kalau korang guna phone ambil gambar and then ambil video, still boleh. Aku tak cakap betul. Kelebihannya, korang boleh belajar menggunakan phone sebelum korang invest kepada kamera yang lebih mahal lah, DSLR ke ataupun mirrorless full frame ke, anything lah. Sebab daripada situ korang akan nampak apa perbezaan the real kamera sendiri, output daripada kamera berbanding dengan phone. And then kat situ baru korang appreciate yang bahawasanya gadget tu penting. And then gadget tu korang kena upgrade, ada something dekat situ. So lens 1.4 ke, dia punya bokeh dia macam mana ke. So semua tu baru korang nampak macam wah cantiknya. And then wah tak perlu nak edit dah. Mulalah korang akan nampak ayat-ayat excited wah macam tu. That's why lah aku cakap gadget dengan skill tu kalau boleh kita sejajarkan lah. Kena tanya diri kita, apa kelebihan yang kau ada? Kalau kelebihan kau ada pada skill, kau buat dulu skill and then make it money dengan skill yang kau ada. Kalau korang minat as a videographer, tak semestinya kau kena ada kamera dulu and then baru kau kena buat kerja and then kau boleh buat job. Why not kalau kau guna je apa yang kau ada and then create something. Lepas tu, untuk next project ataupun ada big project, korang boleh sewa je benda lah tu. And then korang boleh belajar cepat je.
sebab korang dah tahu apa yang korang nak buat, apa yang korang nak plan ni. Isu sekarang ni, dua-dua penting lah. Dua-dua penting. Tak adanya kalau korang hebat dekat skill and then korang tak rasa nak beli kamera ataupun upgrade korang punya kamera, tipu. Based on experience aku lah, aku daripada pakai Nikon D80, aku sendiri pun rasa macam aku kena upgrade ni. Dah tiba masa untuk aku upgrade. Sebab apa? Sebab learning process kau dengan D80 tu dah banyak. And then kau rasa macam, oh, I need something more. I need the fastest one. And then I need something yang aku tak perlu nak fikir banyak. And then aku shoot, aku terus dapat gambar. And then aku boleh deliver to client. That's why lah kita upgrade sama ada body ataupun kita upgrade lens tu. Bukan nak sembang lah kan. Kalau kau bagi kat aku macam Nikon 3000 ke yang lama-lama punya kamera, aku boleh je nak shoot gambar and then editing, buat semua tu. Tapi dia makan masa. Itulah panggil kekurangan dia. Tapi kau tetap ada skill. And then korang jangan dah duk semak kepala untuk fikir, oh, skill dulu, invest pada ilmu. Ya, yeah, ilmu ni takkan habis lah. Sama ada kau tak ada kamera ke, kau ada kamera mahal ke, ilmu tu takkan habis. Aku cerita kau, ilmu takkan habis. Yang pentingnya diri kau, nak ke tak. Jangan judge orang pada kamera dia saja. So, tengok dia punya artwork macam mana. Tak semestinya dia guna kamera murah, tapi dia tu noob. Tak semestinya. Kreativiti ni bukan bergantung pada gadget, tapi kreativiti tu memerlukan gadget yang bagus. Dia tak bergantung pada gadget, tapi gadget tu diperlukan untuk memudahkan kreativiti tu. Apa yang aku rasa sepanjang 7 tahun, 8 tahun aku dalam bidang fotografi ni, aku pun pernah dikutuk oleh member aku. Dia lah yang ajar aku semua kan. So dia kutuk apa kat aku, kau dulu tu lah macam hebat sangat di 80, tapi bila dah kita dah upgrade pada full frame, oh, baru kau rasa what is the best is full frame tu, macam mana rasa wow, oh, lain rupanya. Okay guys, so for this video itu je. And then sekarang ni musim pandemik untuk photographer dan videographer, wedding especially, ramai sangat yang macam terkandas setelah sangat lama pada aku. Daripada dah almost 2 tahun kot diorang survive. And aku sangat respect lah kepada wedding photographer yang masih lagi survive sekarang, yang ada family, yang ada tanggungan, yang ada komitmen yang besar. Aku tak tahu macam mana korang face semua tu, tapi aku doakan yang korang semua masih lagi okay dalam kehidupan korang. And satu lagi, kalau korang tak terdesak sangat, janganlah jual kamera korang, sebab kamera korang tu adalah aset yang paling last sekali kot kalau korang boleh jual. Macam aku cakap lah, kamera tu korang boleh buat duit lagi. Mungkin sekarang korang tak boleh buat duit, tapi bila dah PKP ataupun COVID dah okey di Malaysia ni, mungkin time korang lah untuk collect duit pula. Bila setiap kali kerajaan dah open untuk majlis ke apa semua, memang aku rasa wedding photographer dengan event planner yang paling-paling busy. Sebab ramai sangat yang dah macam tangguh sebab PKP ni. And then mungkin kat situ lah akan jadi rezeki korang. Aku harap korang stay safe. Jangan lupa klik button subscribe dan turn on notification untuk aku punya YouTube channel. Jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.